Jadi memang dulu patokannya Nabi. Sahabat tak berani jadi imam selama Nabi masih sihat. Mana berani? Nah, itu namanya su'ul adab. Kenapa? Tidak ada manusia yang paling afdal kecuali Nabi Muhammad SAW. Makanya sahabat mana berani jadi imam? Ya, tak berani. Waktu Nabi sakit berat ya. Nabi sakit berat, tak bisa lagi ke masjid. Nabi beritahu, tolong Abu Bakar jadi imam. Tapi Umar sudah maju, ya Rasulullah. Allah dan Rasulnya menginginkan Abu Bakar jadi imam, kata Rasulullah. Umar dengar begitu, mundur Umar. Tak berani dia. Kemudian yang ketiga, yang ketiga ini, bahwasanya orang yang berada di depan itu, maka kedudukannya seperti imam. Seperti imam, tapi bukan imam. Kalau tidak pakai sound system ini, maka imam tak dilihat jauh, suaranya tak jelas. Jadi makmum di belakang bagaimana? Patokannya sab di depan. Orang di depannya seperti imam. Rukuk ikutlah. Nah, dulu begitu, Masya Allah. Ya, sekarang dipermudah sudah. Apa mudahnya? Suara kedengaran. Ya, suara kedengaran. Dan orang berada dalam satu tempat seperti ruangan ini. Oh, ini jelas sekali suara ini. Yang kedua, kalaupun jamaah membludak, sekarang ada infocus. Taruh di belakang. Ada infocus, bisa lihat lagi imam. Rukuk ini tidak, walaupun tidak melihat imam di depan, tapi ada in fokus. Nah, sekarang tak ada masalah lagi dah. Masalah mendengar, melihat imam, tak ada masalah lagi. Zaman ini, Masya Allah. Zaman Nabi sangat sederhana sekali. Ya, tapi mereka bisa ibadah rapi, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, kita juga begitu. Sekarang zaman sudah modern, teknologi mendukung. Nah, serapi-rapinya ikutlah sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekira cukup ni ya. Jamaah sekalian, sekira cukup. Untuk selanjutnya kita muzakarah, silakan. Dalam masalah imam. Imam ini kedudukannya yang lebih afdal itu sepertinya ada beberapa makna itu, imam itu di belakang, tidak di depan. Imam selalu berada di belakang. Jadi begitu komat dari belakang, imam langsung interfas ke depan. Ini bagaimana sebaiknya imam ini? Imam di belakang. Di belakang, duduk di belakang imam. Habis komat, baru dia datang ke belakang. Jadi imam lewat, imam lewat, imam lewat. Ini apakah sulah adabnya seperti itu? Kedudukannya apa yang sebaiknya bagaimana? Ya, untuk imam, berada dalam masjid, mungkin hampir semua masjid ini suhul adabnya atau petunjuknya dalam memilih imam ini bagaimana? Apakah karena kita melihat dia yang ada imam lah, tapi kita tidak pernah membimbing atau mendatangkan guru yang sebaiknya yang menjadi imam itu seperti apa? Kadang-kadang kan masjid ini kan karena dia saling sholat, maka dia ditunjuklah jadi imam. Kadang-kadang orang ini tidak sholat di masjid, tapi datangnya sekali-kali ditunjuklah jadi imam. Jadi sebaiknya sholat adatnya jadi imam itu seperti apa? Mohon tunjuknya. Ya, imam di belakang. Bukan sedang sholat imam di belakang. Imam duduk di belakang, tapi sholat belum dimulai. Begitu iqamah, imam pun muncul maju ke depan. Ya. Sebenarnya imam ini, ya, kalau ikut sunnah namanya betul ya. Ikut sunnah Nabi SAW, imam itu datangnya akhir. Sebenarnya gitu. Ya, imam datangnya akhir. Tapi ingat pas waktunya. Pas waktunya iqamah, ya, dia sudah bersamaan berada di masjid. Ini kalau ikut Nabi SAW.
Masalahnya apa? Karena Nabi itu rumahnya dekat dengan masjid. Nah, tinggal melangkah ya. Ya, tinggal melangkah saja. Dan iqamah didengar Nabi dari rumah. Ya, iqamah didengar Nabi. Begitu Bilal iqamah, Nabi pun masuk. Tapi Bilal kadangkala dia tak berani iqamah. Kecuali muncul Nabi masuk ke masjid, langsung dia berdiri iqamah. Maka sahabat bersabar menunggu imam. Kalau di masjid diaturkan imam tetap, maka bersabarlah menunggu imam. Kalau di masjid ada imam tetap. Imam tetap itu yang memang sudah disepakati di masjid, si A, si B, si C, inilah imam tetap kita ini. Kalau tak datang si A, si B yang menggantikan. Kalau si B tidak datang, si C lah yang menggantikan. Itu biasa ada masjid yang begitu. Ditetapkan dah imam-imam pilihan. Tujuannya untuk menjaga ibadah supaya bagus di masjid. Yang jadi masalah ni kita ni kan tidak menunjuk imam. Bebas je. Nah, itu jadi masalah. Begitu orang tak datang, ya siapa yang ada lah, majulah jadi imam. Kalau bagus, alhamdulillah. Kalau tak bagus, jadi masalah. Nah, itu masalahnya kita kan begitu di masjid. Beda dengan di Malaysia. Malaysia itu memang ditunjuk betul imamnya. Dan imamnya memang dia standby di masjid. Artinya masuk waktu salat, sudah di masjid dah. Jadi kalau ikut sunnah Nabi, memang imam itu akhir. Namun keadaan sudah tidak memungkinkan lagi menerapkan itu. Karena ada tidak imam rumah dekat masjid? Nah, itu susah. Imam sekarang ini jauh-jauh. Ketua masjidnya pun jauh-jauh. Mana ada ketua masjid dekat masjid? Jauh-jauh. Oh, jauh. Nah, sekian meter, sekian kilometer. Nah, sekarang ini ketua masjid jauh-jauh. Nah, jadi kalau imam sudah berada di masjid, yang terbaik duduk di saf depan. Kalau sudah berada di masjid, ini imam tetap di masjid ini. Duduk di depan lah. Kalau sudah berada di masjid. Kecuali rumahnya dekat masjid dan dia tak turun. Ingat, sunnah, salat sunnah itu dilakukan di rumah. Nanti kita bahas nih pertemuan akan datang. Disunnahkan salat sunnah itu di rumah. Maka Rasulullah kebanyakan salat sunnahnya, qabliyahnya di rumah, bukan di masjid. Jadi Nabi mengerjakan qabliyah di rumah. Selesai sudah, kemudian berdoa, Nabi pun keluar. Masuk ke masjid. Bila melihat Nabi, langsung iqamah. Ya, langsung iqamah. Kemarin saya sampaikan bahwasanya sahabat itu sempat menunggu Nabi kelamaan, mereka tertidur. Tidur duduk. Ya, tidur duduk. Kepala teranggu-anggu gini. Itu namanya takhfiq. Begitu dia. Tidur duduk. Ya, Nabi masuk, isyak ni ya. Nabi masuk ke masjid, Bilal pun iqamah. Yang tidur pun bangunlah. Langsung salat berjamaah. Jadi memang dulu patokannya Nabi. Sahabat tak berani jadi imam selama Nabi masih sihat. Mana berani? Itu namanya su'ul adab. Kenapa? Tidak ada manusia yang paling abdal kecuali Nabi Muhammad SAW. Makanya sahabat mana berani jadi imam? Ya, tak berani. Waktu Nabi sakit berat, ya, Nabi sakit berat, tak bisa lagi ke masjid. Nabi beritahu, tolong Abu Bakar jadi imam. Tapi Umar sudah maju, ya Rasulullah. Allah dan Rasulnya menginginkan Abu Bakar jadi imam, kata Rasulullah. Umar dengar begitu, mundur Umar. Tak berani dia. Nah, ini menandakan bahwasanya imam itu dipilih orang-orang yang mempunyai keutamaan. Itu yang terbaik, karena imam inilah yang akan mengiring kita nanti di hari kiamat menghadap Allah.
Ya. Jadi kalau Nabi jadi imam, oh tak berani sahabat, takut nih. Kenapa macam mana? Ini orang lebih afdal jadi imam kan ya. Nanti siapa yang maju jadi imam, nanti ada hadis. Siapa yang maju jadi imam, kata Nabi, sedangkan di situ ada orang yang lebih utama darinya, dia akan menghadap Allah dalam keadaan hina di hari kiamat. Nah, ini kan adab berjamaah ni, Pak. Ya, makanya kita mengukur-ukur diri lah. Kira-kiranya ada yang lebih dari kita ini, ya dahulukan. Dahulukan jadi imam. Jadi dalam berjamaah ini memang ada aturan. Ada aturan, ya. Tidak sembarangan. Maka jangan heran kalau ada orang muparakah di belakang. Kerana dia merasakan bahwasanya ya, salatnya batal. Kerana mengikuti imam yang memang dianggap dia batal. Nah, sekiranya terjawab dah tu. Ya, dah dua sudah terjawab. Ya. Jadi langsung saja sudah. Jangan ya, masuk ke mihrab, takbir. Nah, gitu. Dia menggantikan imam agak jauh, langkahnya lama, baru sampai ke mihrab.
kalau imam gagal. Orang yang siap mengingatkan imam kalau imam lupa. Kalau bacaan bagaimana? Imam membaca di surah. Surahnya panjang pula, di pertengahan imam lupa. Si makmum di belakang ni pun orang-orang yang siap menggantikan imam, menggantikan imam, tapi belum tentu dia hafal Quran. Jadi kalau imam seandainya mengulang-ulang surah tak ketemu, makmum belakang pun mengikir, aku pun tak akan tahu. Sebenarnya diam saja ulang. Imam mencari-cari mengulang, jangan dipaksakan. Kalau sudah tak tahu, putuskan bacaannya, rukuk sudah. Ya rukuk saja. Apalagi ini sudah satu ayat, sudah memadai tiga ayat. Apakah lagi 10 ayat sudah dibaca. Ini surahnya 30 ayat, baru 10. Bapak terhenti, sulit mencari-cari kelanjutan surah ini. Sudah rukuk lah, sudah 10 ayat. Lebih, lebih dari standar benar. Minimal satu ayat. Allahu Akbar, Fatihah. فالموضوع عليهم الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين الله أكبر تطيب كما نقوم بلقاء كذلك المريحة لو تزالي aku lagi dah 10 ayat 5 ayat aku dah lebih dari standar dah standar 3 Standar 3, minimal 1. 1 ayat sudah dapat sunnah, sudah. Standarnya 3 ayat, lebih 3 ayat sudah bagus dah. Ya, jangan dipaksakan, ingat ini 5. Sudah pertengahan sudah 8 ayat, dicari-cari kalimat selanjutnya tak ketemu. Makmum pun tak bisa juga menegurkannya. Sudah rukuk lah. Makmum bukan sahabat. Bertamu ma'arraqi rukuklah bersama orang yang rukuk, kata makmum. Makmum tahu itu ya. Dah, maksud makmum rukuklah dah. Itu maksudnya bertamu ma'arraqi. Baca ayat itu Al-Quran itu. Ya, membaca Al-Quran mengingatkan imam. Kalau imam masih mencari-cari surah tak ketemu, sudah ingatkan dia bertamu ma'arraqin rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Akan Al-Quran itu sebenarnya makmum bilang, ya sudah lah, rukuklah. Gitu lah. Ya. Memang ada utama atau memang ada lebih utama salat sunnah itu memang di belakang. Cuma nama-namanya jemaah-jemaah itu salat sunnah milik di belakang. Memang ada utama atau memang ada dan ada ketentuan. Kalau dia mengambil salat sunnah di belakang, akhirnya sesat cepat dia berlawan, makruh. Pertama datang langsung mengambil sesat cepat, salat sunnah di situ. Kemudian salat fardu, kan bentuk sah, pasti bergeser dari tempat awal. Sudah dapat sunnah itu, tetap itu begitu kita membentuk sah, pasti bergeser dari tempat itu dulu untuk meluruskan salah. Setelah salah fardu, boleh mundur ke belakang mencari tempat yang lain, karena sunnah semakin banyak tempat yang kita sujud itu makin bagus. Nah, kata Muawiyah, aku melihat Nabi dari salah fardu ke salah sunnah itu beliau bergeser dari tempat. Jadi apa maknanya? Yaumaidin Tuhan itu akhbarah. Pada hari itu bumi menceritakan. Hari kiamat nanti bumi menceritakan. Perihal ini siapa yang banyak sujud di atas bumi. Nah, makanya sunnah bergeser. Dari salat fardu bergeser salat sunnah. Bisa. Indah. Semakin banyak saksinya itu makin bagus ya. Ya sunnah tidak. Nah, tapi kalau kita datang sesat kawan, isi masuk. Berapa banyak? Nah, ini sekarang ini kan, alhamdulillah
masjid kita ada tiang. Kok ada tiang? Oh, banyak meja tiang. Jangan bersandar. Dulu masjid banyak tiang. Sekarang ini mantap di desain dia. Tak ada tiang lagi. Ya. Sekali itu, jadi tidak ada keutamaan sila sunnah sampai juga akan ada. Ya, masuk kita langsung sabda. Nanti kita pindah kepada sila sunnah berikutnya, sila Tuhan itu bagi saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah takbir imam. Imam. Jadi ada saya pernah menjadi makmum. Ada imam pada saat takbir pertama sesuai dengan tuntunan Allah Akbar. Kemudian berwudu juga itu. Tapi setelah dia sujud, imam angkat rakaat kedua, dia mengucap Allah Allahu Akbar. Takbiran itu rukun, takbir intiqal itu hukumnya sunnah. Nah, kalau rukunnya salah, maka salatnya batal. Takbiratul ihram itu kalau dipanjangkan alifnya Allahu Akbar, batal. Ya, batal tuh. Nah, tapi kalau takbir intiqal tidak dia batal. Karena dia bukan rukun, cuma berakibat hukum. Hukumnya tadi makruh. Kalau sengaja haram. Ya, saya yakinlah orang memanjangkan alifnya itu tanpa unsur kesengajaan. Ya. Tapi kalau sengaja betul haram berdosa. Kenapa? Ya, sama juga mempermainkan. Dia mengucapkan takbir, dia bertanya, apakah Allah Maha Besar? Jadi kok panjang alif itu kan pertanyaan. Allahu Akbar. Apakah Allah Maha Besar? Dia pula bertanya dengan Allah. Nah, kalau sengaja haram, kalau tidak sengaja makruh. Tapi tidak membatalkan kena takbirnya takbir intiqal, bukan takbiratul ihram. Itu perbedaannya. Saya pun ada perlu juga hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.